Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya akan menyampaikan catatan 20 tahun gerakan PKI sejak tahun 1996 sampai 2016. Ini kalau waktunya 5 menit pasti kurang. Ya, saya mohon teman-teman wartawan yang akan merekam agar utuh, karena saya akan menyebut nama, saya akan menyebut tempat, saya akan menyebut tanggal, saya akan menyebut alamat, saya akan menyebut siapa. Karena PKI, saya sudah bincang dengan abang saya, Bapak Kiflan Zain. Alfian, tugas kamu menjelaskan seluruh yang sedang terjadi. Tugas Bang Kiflan nanti bagaimana menghadapi kejadiannya. Untuk menghadapi kebangkitan PKI, kita akan wakafkan darah dan air mata kita untuk Allah dan tegaknya syariat Allah. Allahu Akbar! Jadi hari ini kita berbicara tentang kebangkitan yang sesungguhnya, ketika aroma amis darah sudah mulai terasa di mana-mana. Mereka sudah menguasai istana. Hampir sebulan ini tak ada lagi konsultan tentara dalam istana. Rapat-rapat di istana negara hari ini dipimpin oleh orang yang namanya Teten Mas Duki, Urip Suprianto mantan KPU Solo, dan Budiman Sujatmiko. Jam 9 malam ke atas mereka berkumpul untuk terus merancang gerakan-gerakan PKI ke depan. Jadi artinya acara seperti ini sudah terlambat. Maka pesan buat saudara semua pada hari ini, ikuti sebatas waktu yang ada. Tentu saya banyak kekurangan. Kita awali dengan 1996. Tanggal 16 April 1996, polisi menangkap seorang perempuan yang bernama Dita Indah Sari. Catat, Dita Indah Sari. Siapa dia? Dia adalah staf ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kabinet yang kapan? Kabinet yang sekarang. Namanya Dita Indah Sari, gerwani muda, ada di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 10 tahun yang lalu dia juga orangnya menjadi staf ahli di Kementerian Tenaga Kerja dari menterinya yang bernama Muhaimin Iskandar. Saya sudah menyebut nama, rekam baik-baik. Semakin jelas siapa ada di mana, siapa akan berbuat apa, dan resiko apa yang akan terjadi bagi kita yang tidak teliti melihat. Jadi pada hari ini, sekali lagi saya sudah bilang dari awal, 30 tahun sudah saya yang mungkin cukup muda ini bergerak sampai ke Bakung, sampai ke Cemetuk, sampai ke Celuring, sampai ke Magetan, sampai ke seluruh titik-titik basis PKI, saya punya kesimpulan PKI telah bangkit kembali. Banyak sekarang rumah-rumah yang sudah kembali memasangkan baliho-baliho palu arit di rumah mereka masing-masing. Di saudara-saudara yang ada di Solo, dan Solo ini menyebut nama seorang yang bernama Harun. Dia tokoh PKI yang sudah tua dan tempat transit dari kader-kader PKI dari Jakarta. Jadi saya akan teruskan tanggal demi tanggal. 16 April 1996, Dita Indah Sari menuliskan dalam buku hariannya, "Well, partai kita yang telah dikubur, dihina, dibakar, diusir, dibunuh, hari ini kita hidupkan kembali." 16 April 1996, dia mengatakan, 31 tahun partai kita terkubur, hari ini kita hidupkan kembali. 96 kurang 31 berapa? 96 kurang 31 berapa? 65. Jadi mereka sendiri yang sudah mengumandangkan partai itu bangkit.
Mereka sambung dengan berbagai acara-acara sejak tahun 1998. Mereka bunuhi ustadz-ustadz dan tokoh-tokoh agama dengan tuduhan dukun santet sejak bulan Maret, April, Mei dari Banyuwangi sampai ke Banten. Mereka beli stempel dukun santet dan kolor hijau sebagai penghinaan warna hijau untuk umat Islam. 144 guru ngaji dan ustadz dibunuh, lehernya hampir putus dan perutnya terburai, ususnya membuncah keluar. 1999 dibunuh sekitar 200 orang ustadz ulama dan guru mengaji di Tatar Sunda Ciamis, 200 orang selama tahun 1999. Selama Oktober 2000 mereka telah membunuh sekitar 89 ustadz ulama dan guru mengaji dengan posisi leher yang hampir putus dan usus mereka terburai dari perutnya. Karena mereka disebut dukun santet, maka orang tak peduli. Padahal mereka adalah orang yang dicatat dalam catatan kader-kader PKI tahun 60. Karena yang mati rata-rata umurnya 70-80 tahun. Kalau orang umur 70-80 disembelih, dibunuh, maka kalau kita kurang dengan angka 30 tahun, berarti mereka dulu usianya 30 dan 40 tahun. Dan kebanyakan mereka adalah pemuda Ansor. Kalau hari ini angkatan muda NU, kalau hari ini Ansor atau siapapun PMII kah namanya tidak ikut bergabung pada hari ini, tunggulah waktunya, sesungguhnya Anda akan dihabisi oleh PKI. Jadi saya tidak bisa lagi menutupi, kalau aksi-aksi kita hanya seperti ini, mereka semakin melihat siapa yang akan ditandai rumahnya dengan tanda merah, siapa yang akan dibunuh, siapa yang akan diracun. Kita masuk tahun 2000. Tahun 2000 terjadi Kongres PKI yang ke-8. Di tangan saya ini adalah ADART Kongres PKI yang ke-10. Kongres PKI yang ke-8 dilangsungkan di Sukabumi Selatan. Kongres PKI yang ke-10 terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Yang ke-9 di mana? Yang ke-9 di Cianjur Selatan tahun 2005. Tahun 2002 terbit buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI, yang ditulis oleh Ripka Ciptaning, yang ayahnya adalah salah satu pengusaha toko material di kota Solo ini pada tahun 1950. Ripka Ciptaning namanya, tinggalnya di Jalan Haji Mencong, Tangerang, berasal dari PDI Perjuangan, anggota DPR RI sudah 3 periode, berangkat dari Sukabumi Selatan, tempat penyelenggaraan Kongres PKI yang ke-8 tahun 2000. 2003, Mahkamah Konstitusi merubah Undang-Undang Pemilu nomor 12 pasal 60G, yang mana sejak itulah kader-kader PKI, simpatisan PKI, pengurus PKI, dan orang-orang yang terlibat dengan PKI diperbolehkan jadi anggota DPR RI, DPD, gubernur, wali kota, dan pejabat-pejabat instansional. Jadi sekarang kalau kita mau buka satu-satu, silakan jawab sendiri. Siapa gubernur Jawa Timur? Silakan periksa ayahnya. Siapa Oki Asokawati, anggota DPR RI dari P3? Ayahnya Brigadir Jenderal Anwas, PKI golongan A. Saya Alfian Tanjung, kader P3. Tapi hari ini saya bicara, PKI sudah ada di DPR RI, sudah ada jadi gubernur, sudah ada jadi bupati, sudah ada jadi polisi, sudah ada jadi tentara. Jangan heran kalau hari ini polisi dan tentara tidak menunjukkan sikap yang tegas menghadapi PKI. Karena yang sangat gelisah adalah para veteran. Yang sangat gelisah adalah tentara-tentara yang mengerti betapa kejam dan jahatnya PKI. Tahun 48 mereka berontak, mereka bakar pesantren Sabilil Muttaqin, PSM Takeran, mereka bunuh ulama dan santri, 108 orang disembelih, dimasukkan ke dalam sumur yang dalamnya 12 meter. Catat, yang menggagalkan mereka gerakan musuh dan antek-anteknya bukan dari Kodam 5 Brawijaya.
bukan dari Kodam 4 Diponegoro. Tapi yang menumpas PKI 48 adalah Kodam 3 Siliwangi. Peristiwanya di bagian-bagian timur, tapi yang membabat dari bagian barat, yang tengah dan yang ada di timur tidak berdaya menghadapi PKI. Karena peristiwa G30S PKI, Jawa Tengah lebih dari 70% tentara-tentaranya terlibat dan menjadi anggota PKI. Artinya, kebangkitan mereka hari ini bukan kebangkitan gurau. Kebangkitan mereka hari ini bukan kebangkitan dongeng, walaupun sering para pakar, para ahli sejarah, ahli ideologi bilang, "Wei, Alfian, Anda sedang mimpi." Tidak. PKI hari ini bangkit. Mereka bernyanyi bergembira di mana-mana. Sejak 2002 buku Ripka Ciptaning mulai tersebar. Tahukah jamaah semua, 2 juta kopi buku itu telah dicetak seluruh Indonesia. Judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Buku yang berikut terbit tahun 2005. Tahun 2004, Ripka Ciptaning menulis dalam koran harian Sore, Suara Pembaharuan. Dia mengatakan, hanya dengan Nasakom sajalah Indonesia bisa keluar dari persoalan bangsa ini. Terbit tanggal 18 bulan Maret tahun 2004, yang mengatakan bahwa Nasakom adalah solusi Indonesia. 2004, Nasakom. Apakah tahu Nasakom? Belum tahu. Nasakom itu nasionalis, agama, komunis. Apa nasionalisnya? PNI. Apa agamanya? NU. Apa komunisnya? PKI. Itu 3 sekawan tahun 63 bersatu untuk lebih kuat membela apa yang mereka mau. Awal reformasi ada Nasakom juga. Apa nasnya? PDI Perjuangan. Apa A-nya? PKB. Apa PKI-nya? PRD. PRD adalah casing daripada partai PKI yang berlambangan roda gerigi, yang ADART-nya persis dengan hasil Kongres PKI tahun 1954. Jadi PKI ada 3 titik. PKI asli, PRD dengan casing suka bukan PKI tapi isi PKI, dan PKI balas dendam. Di sini ada Ibrauri Aidit, ada Ilham Aidit, ada Karmel Budiarjo, dan ada Sinta yang menginginkan tempat lubang buaya itu dihancurkan. Bisa diteruskan? Ini karena udah mulai nyebut nama nih, ya. Karena kalau tak lagi disebut nama siapa, di mana adanya, kita seolah-olah bermimpi di siang bolong, mengawang-awang melamun bagaikan katak ingin jadi kerbau. Hari ini kukatakan PKI bangkit, terserah mau diapakan, yang penting kita masih punya konstitusi. Persoalannya hari ini, aparat-aparat kita cenderung pura-pura tidak mendengar. Aneh bin ajaib, ketika ada orang menggunakan kaos berlambangkan tulisan stempel Rasulullah, kalimat syahadat, tidak jelas dasar konstitusinya, ditangkap dan ditembak di tempat dengan alasan teroris. Sementara orang yang berlambang palu arit, undang-undang masih berlaku. Undang-undang nomor 27 pasal 107 ayat A sampai E yang mengatakan barang siapa orang yang mensosialisasikan komunisme, leninisme, marxisme, maka dia bisa diancam kurungan penjara 20 tahun. Hal yang ada konstitusinya, malah kata presiden, pihak tentara, pihak polisi, jangan kebablasan. Jadi mari biarkan palu arit dipakai di mana-mana, karena tidak dilarang, nggak boleh diganggu. Kalau ada seorang pejabat yang menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, berarti yang bersangkutan telah mengajarkan kepada kita bertentangan dengan undang-undang, maka secara konstitusi yang bersangkutan harus diselesaikan secara konstitusional. Tentu para semua yang hadir, kita baru sampai di tahun 2005. 2005 terbit buku lagi yang berjudul Anak PKI Jadi Anggota Parlemen. Di tahun yang sama, 500 orang tua usia 70-80 tahun, mereka datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Hayamuruk, arah ke kota,
Harmoni Kota, jadi yang suka ke Jakarta mungkin paham. 500 orang dari Pasuruan, dari Magetan, dari Kediri mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka adalah tokoh-tokoh PKI, kader-kader PKI yang menuntut hak kompensasi karena mereka ingin mendapatkan ganti rugi 950 juta rupiah sampai 2,5 miliar per orang dengan klaim anggota inti 3 juta orang dan simpatisan total 15 sampai 20 juta orang. Bayangkan penjahat yang pernah mengkudeta negara, penjahat yang pernah membunuh ulama, menyiksa, meracun 62 orang pemuda Ansor, menyembelih ulama-ulama di berbagai tempat, datang-datang minta hadiah, datang-datang minta kita minta maaf pada mereka, datang-datang mereka minta dibebaskan dan ganti rugi. Ini artinya mereka sudah bangkit, saudara-saudara sekalian. Amin. 2007 Deklarasi Papernas yang dipimpin oleh Dita Indahsari. Alhamdulillah PBR dan FPI Pusat bersatu padu untuk menghentikan mereka. Dengan izin Allah, Papernas mati di tengah jalan, tidak pernah muncul lagi. 2008 terbit buku yang berjudul 50 tahun anak PKI. Itulah tulisan dari Ripka Ciptaning, sang gerwani muda yang membentuk pasukan gerwani Srikandi Indonesia. Dia mulai membuat kader-kader sejak Neglasari Tangerang, terus ke Cirebon, terus bergerak ke basis-basis Jawa Tengah dan Jawa Timur. Artinya mereka terus mempersiapkan. Maka kadang-kadang ku bertanya, ada di mana wanita-wanita muslimat, ada di mana wanita-wanita mubalighat yang mengerti terhadap gerakan PKI? Ini mungkin perlu tempat dan waktu untuk menjelaskannya. 2010 Kongres PKI yang ke-10. Tempatnya di Desa Ngabrak, Magelang, dengan cover pelatihan pupuk organik. Lahirlah dua orang nama yang muncul ke permukaan. Sang ketua bernama Wahyu Setiaji, usianya 39 tahun. Ia berasal juga dari Jazirah Jawa Tengah. Tugasnya ke luar negeri untuk membangun jaringan Kominter. Wakil ketuanya bernama Teguh Karyadi, tinggal di Semarang, ayahnya juga di Semarang. Ayahnya masih hidup dan dia masih hidup. Tugasnya membentuk pasukan bersenjata angkatan kelima. Dia bentuk dari Temanggung, Malang, dan daerah-daerah basis termasuk di Solo. Artinya kalau gerakan-gerakan sudah mengarah seperti itu, mari kita lihat kelakuan mereka yang berikut. Tahun 2014 kita mendengar, maaf ada yang terlupa tadi, 2005 475 kader PKI Pulau Buru dipulangkan ke rumah masing-masing. Catat baik-baik, 475 kader Pulau Buru sudah kembali dalam posisi sebagai Profesor Doktor University of Pulau Buru. Maka jangan heran terbit film yang berjudul Pulau Buru Tanah Air Beta. Dalam kajian kenegaraan itu sebuah isyarat bahwa kami punya negara baru yang akan siap kami bangun. Sementara kami sebut dulu namanya Republik Soviet Indonesia, Republik Soviet Madiun. Mereka punya dan mereka mulai test case dengan Pulau Buru Tanah Air Beta. 2014, 1 Mei, penetapan libur nasional untuk Hari Buruh itu adalah pencapaian target PKI. Karena 1 Mei buruh libur, bukan program bangsa kita, bukan program negara kita, bukan tuntutan para karyawan-karyawan kita. Itu rekomendasi Komintern, Komunisme Internasional di Perancis tahun 1916. Libur 1 Mei sama dengan libur 1 Juni. Itu bukan libur kesepakatan nasional, itu libur sepihak. Aksi PKI menetapkan 1 Juni sebagai libur yang berhubungan dengan Pancasila. Takdir! Jadi hari semakin jelas, warna semakin terang benderang. Semoga hati tetap tenang, lihat dilakukan dengan iman dan ilmu. Jadi saya katakan buat para pendengar dan para hadirin pemirsa yang menyimak penyampaian ini, bahwa kebangkitan PKI sudah jelas-jelas. Kalau masih ada yang bilang itu bohong, mendramatisir, saya katakan, siapa yang melemah-lemahkan kebangkitan PKI, siapa yang menyepele-nyepelekan kebangkitan PKI, berarti dia bagian dari kebangkitan PKI. Amin.
waktu harus saya batasi. 2015 kita mulai dengan peristiwa ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ulang tahun kemerdekaan Indonesia biasa kita dengar. Nyanyi-nyanyian lagu kemerdekaan kita dengar. Tetapi apa yang terjadi di Pamekasan, Madura, ratusan bendera palu arit berkibar seiring dengan foto DNA Idit, Nyoto, Bono, Darusman, dan tokoh-tokoh PKI berkibar dengan nyanyian-nyanyian semangat dan anak dengan kibaran bendera palu arit. Hal yang sama terjadi di Jember, Jawa Timur. Hal yang sama terjadi di Payakumbuh, Sumatera Barat. Hal yang sama terjadi di Taman Mini Indonesia Indah. Di tahun yang sama, tanggal 23 Mei tahun 2015, di kantor PCNU Kendal dilakukan peringatan ulang tahun PKI yang ke-95. Maaf, saya menyebut tidak dalam posisi memojokkan. Saya menyebut fakta, silakan periksa nanti pengurus PC Kendal. Betulkah tanggal 23 Mei tahun 2015 diselenggarakan refleksi ulang tahun PKI yang ke-95. Jadi mereka sudah bergerak di mana-mana. Mereka katakan I'm Young Generation PKI. Maka pada hari ini saya minta kepada yang saya hormati Ustadz Nur Hadi, ianya diganti. Ya, ganyangnya ganyang PKI. Ya, kalau komunis terlalu umum. Ini PKI-nya bangkit, sudah di istana, sudah di balai kota. Balai Kota Jakarta, Ahok adalah cerminan kader komunis tulen. Dia penyandang gelar salib dan palu arit. Mau bukti? Hari ini selama 2 tahun ke depan, pajak bumi bangunan buat rumah yang harganya 1 miliar digratiskan oleh Ahok. Karena Ahok ingin jadi gubernur lagi dalam pemilu tanggal 15 Februari 2017, sekarang gratis, tahun depan gratis, 2018 gratis, nanti menjelang dia 2 tahun berakhir akan ditagih semua. Siapa yang tidak bayar, rumahnya akan diambil alih oleh Pemda DKI Jakarta. Ini gaya mau setuh. Tapi apa mau dikata, masyarakat kita cumbu pendek, cara berpikirnya tidak mampu diajak agak menengah sedikit. Banyak yang berdoa, ya Allah, alhamdulillah punya pemimpin seperti Ahok. Innalillah. 2015 gerakan mereka semakin berani. Ku akhiri cerita ini di 2016. Inilah insiden mulai terjadi. Ketika mereka menyelenggarakan Belok Kiri Festival di Taman Mini Indonesia, maaf, di Taman Ismail Marzuki, mereka punya rencana tanggal 28 bulan Februari sampai tanggal 5 bulan Maret dan dibubarkan oleh teman-teman anti komunis, teman-teman GPII, teman-teman PII, teman-teman Taruna Muslim, dan teman-teman GBN, serta pasukan-pasukan khususnya dari Bapak Kiflan Zen. Mereka kemudian berpindah ke kantor LBH Jakarta. Jadi kalau ada yang mau tanya, di mana pusat kegiatan PKI hari ini? Kegiatan PKI hari ini ada di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro. Silakan periksa di sana. Kegiatan PKI di Jakarta sentralnya di mana lagi? Yang kedua di Latuhar Hari, yaitu di kantor Komnas HAM. Jadi ada dua tempat, kantor umum, kantor pemerintah, kantor LSM telah berubah jadi markas kader-kader PKI. Sedikit-sedikit mereka pergi ke sana. Kemudian datanglah Bejo Untung dengan rombongan pergi ke Cisarua Bogor untuk menyelenggarakan rapat koordinasi nasional. Oleh kawan-kawan Bogor, oleh GBN Bogor, mereka kemudian bisa dihalau. Lalu mereka kembali lagi ke LBH Jakarta. Mereka kemudian bergabung ke Hotel Arya Duta di depan patung tani-tani bersenjata. Mereka menyelenggarakan simposium PKI. Disitulah kita tercengang, ada Agus Wijoyo sang tentara, tapi kok cenderung membela mereka. Di sana ada orang berbuat kegiatan dengan atas nama Menko Polhukam, tapi kok bisa jalan dengan semangat PKI. Mungkin nanti Pak Kiflan yang menambahkan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Gerakan-gerakan mereka hari ini semakin senyum dan memang mereka sekarang bersembunyi seperti kura-kura. Mereka sekarang sedang senyum minggir di tengah jalan sambil berkipas. Aduh, orang Islam lagi pada sibuk. Nanti kita teruskan lagi saudara-saudara. Kesimpulan KI bangkit. Mari kita cermati dan saya minta sekali lagi buat para yang hadir. Jangan pernah berbuat apapun yang sifatnya fisik karena itu yang mereka tunggu. Mereka menunggu agar ada